Hai guys, kembali lagi channel saya Hendrik TV Official. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya guys. Oke guys, terima kasih guys karena telah mengklik video ini guys. Nah, sebelum kita lanjut dalam videonya, buat teman-teman yang baru saja menonton video saya, teman-teman bisa klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya agar nanti jika ada video-video terbaru dari channel ini, kalian merupakan orang yang pertama kali melihat video saya guys. Oke, buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita lanjut ke dalam materi dari video kali ini. Nah, kali ini saya akan kembali lagi untuk membahas game yang bisa menghasilkan uang secara nyata, guys. Jadi di sini untuk game ini sudah pernah saya review kemarin, dan di sini saya ingin memberikan atau memberitahukan kalian apakah game Money Fact ini benar membayar atau tidak guys, karena di sini saya sudah berhasil mengumpulkan sekitar $300 guys. Jadi untuk minimal penarikan dalam game ini yaitu $300. Kita akan coba untuk menarik guys, apakah di sini terbukti membayar atau tidak. Jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai selesai, jangan di skip skip ya guys, agar nanti teman-teman bisa mengetahui info-info dari aplikasi atau game ini. Oke, kita lanjut ya guys. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam gamenya atau aplikasinya. Di sini saya akan langsung saja mengklik. Nah, kita sudah masuk ya guys. Jadi di sini sedang loading. Nah, ini merupakan tampilan dari gamenya guys. Jadi buat teman-teman yang belum mengetahui gamenya ini kita hanya disuruh untuk bermain seperti ini, kita sudah bisa menghasilkan uang atau dolar secara gratis guys. Nah, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan dolarnya? Teman-teman tinggal klik saja seperti ini. Nah, kalian bisa perhatikan, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus dolar ya guys. Kalian bisa perhatikan di sini, kita bisa mendapatkan $2.93 jika kita mengget bonus ini guys. Jadi di sini untuk bonusnya bisa diambil jika teman-teman nonton video. Nah, di sini saya tidak mengambil bonusnya terlebih dahulu ya guys. Di sini saya akan langsung saja mengklik di sini no thanks. Oke, di sini sudah kembali ya guys. Jangan, bagaimana cara untuk bisa menghasilkan uang lainnya? Di sini ada spin, ada bottle dan ada receive. Nah, kalian bisa perhatikan di sini untuk penarikan pertama di sini ada yang berupa koin guys. Nah, kalian bisa perhatikan, kalian klik saja yang di pojok kanan atas ini. Nah, kalian bisa perhatikan kita bisa menarik poin kita atau koin kita jika sudah berjumlah 295.500 koin guys. Jadi kita bisa menariknya sebesar $100 atau dihargai $100. Nah, di sini untuk metode penarikannya ada berupa Visa, Mastercard, Amazon dan Google Play, dan ada lain-lain di sini. Ada metode penarikan yang cukup banyak ya guys. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke dalam menu dolarnya guys. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam menu dolarnya. Oke, kita terangkan dulu. Nah, kalian bisa perhatikan di pojok kiri atas saya sudah berhasil mengumpulkan sekitar $313 guys. Jadi untuk minimal penarikan di dalam aplikasi atau game ini sekitar $300 ya guys. Kita langsung saja klik yang dolarnya di atas. Nah, kalian bisa perhatikan di sini saya sudah berhasil mengumpulkan $313.36 guys. Jadi untuk penarikannya sudah bisa dilakukan guys, karena di sini untuk minimal penarikannya yaitu $300. Nah, di sini saya akan langsung saja masuk ke dalam menu redeemnya. Klik saja yang di sini guys, yang $300 PayPal yang ada tulisan redeemnya. Nah, kalian bisa perhatikan ternyata benar ya guys, kita sudah bisa menarik sebesar $300. Jadi di sini untuk bisa menariknya teman-teman tinggal disuruh untuk memasukkan email dari PayPal teman-teman. Oke, di sini saya akan langsung saja masukkan email saya untuk menarik saldo saya sebesar $300. Nah, saya akan langsung saja mengklik. Oke, kita masukkan .com, kemudian kita disuruh untuk memasukkannya sekali lagi. Oke, kita masukkan lagi input your konfirmasi email, kita masukkan sekali lagi. Jadi di sini kita disuruh untuk memasukkan email dari PayPal kita sebanyak 2 kali. Oke, di sini saya sudah memasukkan email dari PayPal saya sebanyak 2 kali, dan di sini saya akan langsung saja meredeem yang saldo saya $300 PayPal guys. Oke, kita klik saja langsung di sini redeem. Nah, kalian bisa perhatikan guys, di sini untuk persyaratannya lagi yaitu
teman-teman harus menonton video sebanyak 300 video untuk mengaktifkan orderan yang $300, guys. Jadi saya tidak bisa simpulkan apakah aplikasi atau game ini benar membayar atau tidak, karena di sini untuk syaratnya minimal $300 kita sudah penuhi, atau saya sudah penuhi, sudah mencapai $300. Namun setelah sudah mencapai $300, di sini kita disuruh lagi, guys, untuk memasukkan atau untuk menonton video sebanyak 300 video. Jadi di sini saya tidak bisa simpulkan apakah ini membayar atau tidak. Tapi biasanya kalau aplikasi-aplikasi seperti ini tidak membayar, ya guys. Karena kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang membayar dia hanya memberikan syarat satu saja, guys, yaitu ketika teman-teman berhasil mencapai saldo tertentu, maka teman-teman langsung bisa menariknya jika sudah mencapai saldo tersebut. Namun ini dibuat dibuat dua kali persyaratan, guys. Jadi di sini saya bisa bilang aplikasi ini mungkin tidak membayar, guys, karena sangat ribet untuk syarat dari penarikan atau syarat-syarat untuk penarikan uangnya, guys, atau dolarnya. Jadi teman-teman bisa coba untuk aplikasi atau game ini, teman-teman bisa memainkannya jika mau, jika tidak ya tidak apa-apa, ya guys. Di sini saya hanya mereview saja untuk game dari Moneyfake ini, guys. Oke. Nah, jika kalian nanti bermain, teman-teman hanya disuruh seperti ini. Teman-teman hanya disuruh untuk bermain seperti ini, dan teman-teman sudah bisa mendapatkan lagi bonus dolarnya, guys. Jadi di sini kesimpulannya, saya tidak bisa simpulkan bahwasanya aplikasi ini membayar atau tidak, tapi teman-teman bisa coba aja untuk aplikasi ini. Oke, guys, mungkin itu aja video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan jika bermanfaat jangan lupa, guys, untuk support channel ini terus dan cara klik like, subscribe, komen, dan share video-video saya kepada teman-teman kalian semuanya. Oke, buat kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Sampai jumpa ke dalam video-video selanjutnya. Bye-bye.